Hey yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Erlangga di Angga Art Channel. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi buat konten ini. Terima kasih. Oke, pada kesempatan ini saya akan mereview lemari es dari LG, yaitu GNC222SLCN teman-teman. Inverter linear kompresor unik milik LG menggunakan penggerak piston linear yang bergerak maju mundur. Ini akan menghasilkan gaya gesek yang lebih sedikit teman-teman, sehingga menghemat listrik itu sampai dengan 32%. Sangat hemat sekali. Kemudian suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan. Linear kompresor mempertahankan suhu di dalam kulkas dengan fluktuasi hanya di kisaran kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Nah, ini pull out tray, jadi Anda itu tidak perlu membungkuk teman-teman saat mengambil dan menyimpan makanan. Dan di atas ada filter deodorizing, penetralizer bau amis, jadi nggak nyampur sama makanan yang lain. Kemudian untuk rak itu menggunakan tempered glass tray yang bisa menahan beban sampai dengan 150 kg dalam bentuk makanan. Dan inilah fitur dari Durcooling Plus untuk proses pendinginan lebih cepat dan lebih merata. Dan ini adalah Fresh Zone Fruit dan Vegetable, jadi bisa menjaga kesegaran dan kelembapan makanan itu lebih lama. Oh iya nih teman-teman, di sistem penerangan LG ini sudah menggunakan LED lightning berwarna putih yang sudah pastinya sangat terang sekali. Dan untuk rak dari LG itu terbuat dari crystal case ya teman-teman, sangat awet sekali. Lalu kita buka untuk bagian freezer. Setelah kita buka itu ada multi airflow untuk menjaga suhu di dalam ruangan. Kemudian ada ice maker dan juga rak terbuat dari tempered glass tray, dan ada pengatur suhu untuk di atas. Nomor 3 lebih direkomendasiin. Dan juga untuk dari bahan material sangat berkualitas sekali dari LG. Dan inilah rak-rak yang terbuat dari crystal case. Sangat rapih dan sangat awet, teman-teman. Dan ini lebih detailnya crystal case dari LG, rak lebih detail, lebih rapi, kemudian lebih halus, bahannya lebih keras. Sangat awet pastinya teman-teman. Kemudian untuk di bagian atas itu ada smart diagnosis. Jadi smart diagnosis ini berperan untuk mendeteksi salah pakai pada pengguna. Dan ini dia spek label dari LG, GNC222SLCN dengan kapasitas kotor dan bersih 225 liter atau 209 liter. Ya, berat bersih itu 46 kg dan itu dibuat di Indonesia ya teman-teman. Dan cintailah produk-produk Indonesia. Dan inilah teman-teman tampilan dari luar. Itu memakai platinum silver generasi ketiga antibakterial nih teman-teman. Dari bahan aja itu sangat bermanfaat sekali di dunia kedokteran. Itu biasanya dipakai untuk alat operasi. Dan ini dari sudut samping itu pakai kulit jeruk. Kita lihat dari atas, bagus banget teman-teman. Detail, rapi, sangat rekomendasi bagi keluarga di rumah membeli kulkas LG. Nah, ini dia gambaran dari kompresor linear dan kompresor merek lain. Nah, ini dia visual kompresor linear yang lebih hemat energi, bisa jaga kesegaran makanan lebih lama, tidak berisik, dan daya tahan itu sampai dengan 10 tahun, yang pastinya sudah teruji oleh FDA sampai dengan 22 tahun dari Jerman. Nah, jadi dia di kompresor linear itu sendiri itu lebih rendah gesekan, alias satu titik gesekan saja. Itu sama dengan hemat energi, ya guys. Selain hemat energi, si kulkas LG ini memberikan kesegaran yang lebih tahan lama daripada merek lain, teman-teman. Ya, dan ini adalah gambaran dari kompresor merek lain, teman-teman.
Bisa kita lihat dari visual kompresor merek lain, itu lebih banyak titik gesekannya. Itu sama dengan konsumsi energi lebih atau lebih besar. Dan untuk dari kinerja dari kompresor tersebut itu pasti lebih kasar dan juga lebih berisik, teman-teman. Tidak worth it, tidak disaranin. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau keluarga yang ingin mencari lemari es. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng ya, teman-teman. Terima kasih ya. See you.